film Tulang Belulang Tulang besutan sutradara Samaria Sari Simanjuntak dan Lies Nancy Sumpangkat siap tayang di layar lebar bioskop pada 26 September 2024. Film produksi Adia Pictures dan Pom Pictures ini bercerita tentang tradisi Mengkola Holi, yakni adat istiadat memindahkan tulang belulang para leluhur dengan membongkar kembali makam untuk mengumpulkan sisa tulang belulang dan menempatkannya ke bangunan tugu. Kevin Manon melaporkannya untuk Anda. Film Tulang Belulang Tulang besutan sutradara Samaria Sari Simanjuntak dan Lies Nancy Sumpangkat diproduksi oleh Adia Pictures dan From Pictures akan tayang di bioskop pada 26 September 2024. Film ini merupakan hasil program Indonesian Film 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi atau Kemendikbudristek untuk mendukung kebudayaan Indonesia. Cerita film ini mengenai tradisi Manongkal Holi, di mana tulang belulang leluhur dipindahkan ke bangunan tugu setelah dibongkar dari makam. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek menyambut baik tayangnya film ini sebagai indikasi kedewasaan industri film Indonesia. Ahmad Mahendra dari Kemendikbudristek juga memberikan dukungannya kepada para sineas tanah air untuk terus berkarya. Sang sutradara Samaria Sari Simanjuntak mengungkapkan harapannya bahwa film ini dapat membawa kebahagiaan kepada penonton. Cerita film menyoroti perjalanan keluarga Batak dalam mencari tulang belulang kakek buyut yang hilang sebelum tradisi Manongkal Holi dilaksanakan di Danau Toba. Keseluruhan cerita film ini diharapkan dapat memberikan makna simbolis antara latar belakang daerah Sumatera Utara dan perjuangan hidup. Dengan fokus pada kekuatan cerita perjalanan keluarga tersebut, film Tulang Belulang Tulang diharapkan dapat menjadi karya yang dapat diapresiasi oleh penonton dan membuka pintu bagi para sineas Indonesia untuk berprestasi di tingkat internasional. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Integrated News.